Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Winarto di channel Mas Dava Sayur. Untuk kesempatan kali ini saya mau ngajakin teman-teman buat keliling ke petani cari sayur mayur. Siapa tahu bisa jadi inspirasi dan informasi buat teman-teman pemula bakulan sayur mayur. Ingin tahu prosesnya gimana? Ikuti terus video ini sampai habis. Yuk, jeda. Halo guys, ini kita udah di perjalanan. Kita udah di perjalanan ini menuju arah pengambilan kotak. Ya, kita pengambilan kotak karena kita kotak beli di temen sayur juga, temen pelanggan sayur juga. Itu kita belinya per kilonya Rp3.000. Nanti kita ambil kotak second buat tempat tomatnya. Nanti kita lanjut aja, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman kita udah nyampe di lokasi pengambilan kotak, teman-teman, buat tempat tomatnya nanti. Karena apa, kalau di tempat ditaruh di plastik posisi bisa hancur tomatnya. Nah, ini kita ngambil kotak second, teman-teman. Kita per bijinya belinya Rp3.000 di teman agen sayur juga ini, teman-teman. Itu piro, Om? 7, kita dapat 7. Oke. Nah, ini yang punya kotaknya nih, teman-teman. Ya, ini yang punya kotaknya. Halo, guys. Lagi ngapain? Oh, ini tadi aku ngambil kotaknya 7, guys. Oke. Okay. Ini ngambil tomat. Ya udah, nanti dicatat aja ya. Oh, mana temannya, kalau sendiri aja, Bang? Oke, okay, oke. Okay. Ya udah, makasih, Bang, ya. Itu nanti tak bawa dulu aja, hitung-hitungnya aja besok. Oke, okay, makasih, Bang. Lanjut aja. Semangat. Nah, ini teman-teman kita udah mau nyampe nih di lokasi pengambilan tomat yang pertama ini. Nah, keluar lebihnya seperti ini. Tomatnya dari petani masih di dalam karung. Mama Neng di cuci baju, ya udah dipanggil dulu. Nah, seperti ini masih diwadahin, tempatin karung. Nanti langsung kita ke kotak. Nah, kotak nanti langsung kita timbang. Kita salin tempatnya dari karung ke kotak nih, teman-teman. Prosesnya seperti ini. Ini kena harga 15, teman-teman, untuk hari ini. Tomatnya super tahan kalau buat kiriman ini. Ini bisa tahan 3 hari 4 hari. Itu terongnya. Yo, Om, langsung kita muat. Yes, putar balik mobilnya, putar balik nih, kita. Beres nimbangnya, kita udah beres, tinggal nimbang terong. Kita susun-susun dulu, kita susun-susun dulu, taruh depan aja, Bang. Nah, ini kita udah menuju, tadi kita udah selesai nimbang tomat yang pertama. Kita langsung menuju arah ke panen tomat atau panen sayuran yang kedua. Nah, teman-teman, kita udah nyampe di lokasi pengambilan tomat. Mobilnya udah mulai datang. Arep ketimbangan di bos. Timbangane dhewe wae. Piye, bos? Wis rampung. Entuk piro lomboke? Ora rampung lomboke. Lomboke ora rampung. Ini guys, cabenya nih. Dapatnya kurang lebihnya dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijau. Oh, cabai hijau. Jadi kurang lebihnya antara 5 karung. Ini kita nanti rundingan harganya. Jos. Jadi belum beres, Bang, ya? Mantap. Kurang lebihnya di sana berapa karung? Tutup pintunya, Bang. Berapa karung lagi? 4 karung lagi besok, ya?
Ya teman-teman, kita langsung aja posisi nimbang karena ini posisi ngejar waktu, udah menjelang maghrib, nanti biar cepet beres ini. Oke, ayo langsung aja dinaikin guys, nanti naikin langsung dinaikin ke atas. Ini posisi plastikannya 10 kiloan, kita paketin 10 kiloan. Iya, itu jeruk BW itu bu, mantul guys. Aduh kasih orang enak gitu. 59 5 9 nih tomatnya teman-teman, tomatnya jos, super super. Porsinya kurang lebihnya 1 ton nih teman-teman. Nah ini teman-teman, posisi ditembangin 10 kiloan, jadi ntar kita baginya biar enak, kita ngangkatnya nggak berat. Itu sebenarnya berhubung karena kotaknya habis. Nah ini yang punya Mbak Nur, mantap Mbak Nur ya. Mantap guys. Sampai guysnya habis. Ini kurang lebih muatan nanti antara 1 ton setengah kita. Muatan tomat kita hari ini 1 ton setengah. Ini belum beres juga nimbangnya, ini udah menjelang maghrib. Nomor cabenya ini kurang, terong, cabe antara 4 karungan ini, cabe merah. Nah, kita langsung aja nanti habis maghrib kita langsung meluncur ke pengambilan yang ketiga, terong panjang. Nah, ini udah mau beres ini, teman-teman nih. Udah mau beres, kita mau udah mau meluncur pulang ini. Nah, muatannya kita hari ini. Nanti kita tambahin terong sama timun, teman-teman. Nah ini guys, kita udah selesai nih, kita udah selesai muat ini, kita langsung meluncur, kita total dulu aja, kita total 1,399,500 nanti kita bayar cash teman-teman, ditambah ini notanya nih 1,48 2 juta guys, 2 juta nih, berapa ton ini? 47 1 ton. Iya. 3 kintal. 1 ton 3 kintal ini muatan yang dari sini aja. Ini harga turun, teman-teman. Kemarin 2.000, sekarang 1.500 nih. Oke. Okay. Maaf tangan kurang bagus tangan. Langsung kita bayar cash. Yo. Nah, itu kita udah beres, kita udah rampung nih. Mas ya, semoga berkah ya Mas ya, amin. Langsung ya Bu. Oh iya Mas, makasih banyak. Oke. Besok anggerudok kabarin mana? Iya Mas. Nah ini kita udah nyampe di rumah, kita langsung bagi nanti. Terong teras aja. Nanti itu udah ada yang ngambil pelanggan kita. Nanti langsung aja kita bagi ke pelanggan-pelanggan. Pelan-pelan guys. Nah itu salah satu pelanggan kita datang mau ngambil barang. Halo guys, sehat? Terong aja ya? Terong itu guys, udah tak siapin semua itu, tomat babiah sama sampean. Cabai merah, pokoknya timbang aja. Cabainya super itu guys. Seperti itu guys, kita karena mobil udah mau datang ini, kita mau belanja ke Jatimulyo ini. Nah kita langsung aja nanti ke Jatimulyo belanja buat eceran besok. Begitulah kurang lebihnya perjalanan mencari sayur di petani. Sampai berjumpa lagi, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Ikuti terus video Mas Dapa, subscribe dan juga like, komen teman-teman ya. Karena ini banyak informasi tentang sayur mayur. Yuk.